Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi kita lupa kata sandi atau lupa password di aplikasi Spotify kita. Nah, misalnya kalian habis install ulang laptop kalian, atau mungkin kalian beli laptop baru dan kalian ingin login ke aplikasi Spotify kalian menggunakan akun Spotify kalian, tapi kalian lupa gimana caranya. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu caranya. Caranya gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasi Spotify kalian yang ingin kalian masukkan akun kalian. Nah, misalnya kalian tahu email kalian tapi passwordnya lupa. Aku lupa passwordnya, aku lupa kata sandinya. Caranya gimana? Caranya mudah. Kalian tinggal pilih di bagian bawah sini ada tulisannya reset kata sandi. Kalian tinggal klik. Setelah itu nanti akan diarahkan ke browser ya guys ya. Di sini akan muncul kayak gini, reset kata sandi, masukkan nama pengguna Spotify-mu atau alamat email yang kamu gunakan untuk mendaftar. Kami akan mengirimkan email berisi nama pengguna dan tautan untuk mereset kata sandi kepadamu. Nah, kalian tinggal masukkan nama pengguna atau alamat email ke dalam sini, ke kotak sini guys. Nah, saran Ko Tutorial, kalian masukkan alamat email kalian ya guys ya. Kalian masukkan alamat email kalian. Di sini Ko Tutorial bakalan masukin alamat email Ko Tutorial. Nah, setelah itu kalian klik I'm not a robot. Nah, jika sudah kalian pilih kirim guys. Nah, reset kata sandi, pesan telah dikirim kepadamu melalui email yang berisi petunjuk mengenai cara mereset kata sandi. Jadi kalian tinggal buka alamat email yang kalian masukkan tadi ya guys ya. Di sini Ko Tutorial bakalan buka email. Jadi kita buka email. Dan usahakan kalian udah login ke dalam email tersebut ya guys ya. Di sini Ko Tutorial tadi udah masuk atau login di email sebelumnya. Jadi ini udah otomatis masuk. Dan kalian bisa lihat di paling atas ini ada email masuk dari Spotify atur ulang kata sandi. Nah, di sini kalian klik yang email terbaru ini guys. Kalian klik. Setelah itu tidak perlu khawatir, kamu bisa membuat kata sandi Spotify-mu dan cara klik kayak ini guys. Nah, kalian tinggal klik atur ulang kata sandi. Nah, udah kalian tinggal masukkan kata sandi baru ya guys ya. Dan usahakan kata sandinya ini kalian buatnya itu yang mudah kalian ingat guys ya, agar tidak lupa-lupa lagi. Nah, misalnya kalian buatnya itu ayam goreng 123, ayam goreng 123. Nah, di bawahnya sini ulangi kata sandi baru. Nah, kalian ketikkan ulang tuh kata sandi yang atas sini tadi yang kalian barusan buat tadi. Nah, jika sudah kalian isikan kata sandi baru dan ulangi kata sandi barunya, kalian pilih I'm not a robot lagi, guys. Nah, jika sudah tercentang, kalian pilih kirim. Nah, sudah deh, kata sandi sudah selesai diperbarui. Nah, kalian tinggal buka akun Spotify kalian. Kalian buka akun Spotify kalian dan kalian masukkan kata sandi baru yang barusan kalian buat tadi. Kata sandi, kalian masukkan kata sandi yang udah kalian buat tadi. Nah, setelah itu kalian masuk deh. Dan tada, akun kalian sudah kembali guys. Nah, kayak gitu guys caranya mengatasi kata sandi yang kalian lupa di akun Spotify yang ada di laptop atau komputer kalian. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video, bye bye.